Kode keras buat cowok dari cewek. Kisah percintaan Adit. Romantis, lucu, seru. Ada tebakannya. Pilihan, coba kalian tebak salah satu pilihannya. Terus biasanya lanjut ke selanjutnya gitu. Ikutan nebak ya. Makasih. Hey, kemarin kan sampai Adit sama Rini ketinggalan saat itu ya, terus udah nyampe di nyusul bisnya di tempat rest area gitu ya, di restoran. Udah ketemu teman-temannya, sekarang udah makan, udah ketemu Lala, terus ada di video sebelumnya, terus sekarang naik bis lagi berangkat saat itu, udah bisa bareng gitu. Lanjut. Yang belum tahu itu Lala itu cewek pacarnya Adit ini. Loh, kok kamu ada di sini? Loh, kok bisa? Oh gitu. Cemilan apa tuh? Ini kemarin di video sebelumnya Lala ngasih bekal ke Adit, cuma aneh gitu, nggak enak. Cuma Adit sekarang takut kayak nggak enak kayak kemarin gitu. Buat aku nih agak ragu loh. Agak-agak sedikit-sedikit menghindar. Yang minum mana minum? Ah, masa ditanya kayak gitu? Kan gak enak. Asin yang, tapi enak kok. Duh, nggak enak. Makan pakai keripik kentang ya.
dari ibu aku. Nggak enak banget. Ini kayaknya tuh Lala tuh emang gak suka Adit loh. Bukan jodoh lah biar aja. Jadi Lala tuh gak enak terus ke Adit. Sebelumnya tuh Rini tuh minta nomor HP Adit. Udah mereka ada tanda itu lah, kode-kodean gitu lah, ada saling suka gitu lah. Jadi ini si Rini ada di video sebelumnya, si Rini ngechat Adit nih. Kan gak enak tuh sama pacarnya. Baca dulu baru hapus ya. Nggak mungkin lah ini ngasih tahu ini Rini ngecat aku. Nggak, ini ada broadcast masuk. Aduh, duh, 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 duh. Ya udah aku hapus. Ya nih ya, kalau nggak ini malah yang lainnya ntar malah marah deh. Si Adit tuh pinter ngeles. Sekarang klip om ya. Tuh kan gak enak banget kan ini. Udah kayak anak kecil banget. Bener-bener gak suka sama si Adit. Sendiri aja gak bisa yang. Yang bener sih. Tuh, tuh, tuh. Tendang aja. Eh, udah tendang aja. Biasanya gitu kalau orang manja itu berarti dia tuh nggak suka tuh, jadi hidupnya tuh kayak diituin lah, dihidupin sama dia jadi kekanak-kanakan gitulah. Buruan keburu berangkat bisnya. Tuh tuh tuh. Mau jajan apa? Jajannya jangan banyak-banyak biar cepet loh. Ntar malah yang lainnya tuh pilihan kalian yang lainnya ntar malah ini malah marah. Nanti sakit perut. Nanti kamu muntah. Terserah kamu. Thank you.
Nuh kan muntah. Kamu kenapa? Mau muntah? Ambil kantong kresek deh ya, ini gawat, ini udah mau keluar. Aduh, mual lah. Tidak. Masih mual. Pindah ke depan biar biar nggak ada guncangan. Banyak guru, nggak usah banyak tingkah, ini lagi tipis. Oke, ini jadi sampai episode editornya di Museum Sejarah. Makasih sudah lihat ya, ikutin selanjutnya, bye.